Halo. Selamat bertemu, akhirnya berjaya kami sampai di puncak. 3 hari bulan 12 2021 pada jam 6.15 menit pagi. Beli topi dulu guys, topi Santa Claus mau pakai di puncak Kinabalu esok. Harap-harap cuaca esok bagus. Tutup. High altitude punya. Wah, ini kubis. Dia mau anu kan masuk. Kamu anu lah. Ini baru. Oke, sekarang kami baru sampai di Binsin Homestay. So, inilah penginapan kami. Terima kasih kepada saya punya sepupu Puan Maria, karena telah kasih book kami satu tempat yang begini bagus, lengkap. Oke, okay. Ini dia punya ruang tamu. Ini ruang tamu dia. Oke, okay. Nah, ini dia punya bilik. 10 orang pun boleh tidur. Siapa berani tidur di bawah? Oke, okay, ini bilik dia. Ada dapur. Nah, jadi seperti biasa lengkap. Nih. Wah, belum on kali. Itu wajib. Wajib ada. Ada kilit, dia bagi kilit. Ini semua ada gelas. Oke, okay, ini tandas. On ke situ? On. Okay. Ada heater, guys. So, kalau sajok mau mandi, boleh pakai heater. Dan yang paling siok nih, tapi kalau sampai malam, sinilah ini paling siok. Deng deng deng. No, ambil mu. No, sajok. Ini dia punya kaki lima. Yang paling siok nih, guys. Actually, ini Binsin Homestay ini dia di bawah itu Perkasa Hotel Kundasang. So kami di atas ini sekarang. Perkasa Hotel di atas saja. Nah, ini di bawah dia lah nih. Nah. Sekarang dia punya suhu 17. 16 17. Oke. Okay. Yang di bawah tuh itulah tuh Kundasang. Oke, okay, kita baru tidak nampak. Masih malam. So
So itu saja review ini Bensin Homestay. Apapun, terima kasih karena